Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان من الكلام إلى كلام الله سبحانه وتعالى نسبة بيب تنجو إلى تنجو نبي محمد صلى الله عليه وسلم dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempat di dalam neraka. Kita sama mengajar Sahih Muslim kita pada bab yang seterusnya ad-dalil ala anna man anna qatil nafsihi la yukaffar atau la yakfur. Ad-dalil ala anna qatila nafsihi la yakfur. Ad-dalil anna قاتل نفسه لا يكفر حديث باب kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bab ad-dalili babud dalili bab menjelaskan dalil bahawa barang siapa yang membunuh jiwanya sendiri atau pembunuh jiwanya atau orang yang membunuh diri tidak dihukum kafir. Apa tajuk dia? Apa tajuk dia? Orang yang membunuh diri tidak kafir. Ya? Yeah? Bunuh diri sendiri lah. Bahasa Melayu besok bunuh diri, ma'ruf. Bunuh diri sendiri. Ha, ya? Yeah? Barang siapa bunuh diri, dia tak dihukum kafir. So, kenapa tajuk ni dibawa? Sebab sebelum ni kita pernah lalu satu bab. Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u bihi fi batnihi khalidan mukhaldan fiha yawmal qiyamah fi nari jahannam khalidan mukhaldan fiha abadan. Kata Nabi SAW, barang siapa membunuh jiwanya dengan satu besi yang tajam lalu membunuh diri dengan besi yang tajam tersebut, maka di akhirat kelak dia akan diazab dalam api neraka dalam keadaan dia mencucuk-cucuk ke perutnya, fi batnihi, cucuk, hidup balik, mati, hidup balik, cucuk, mati, hidup balik, cucuk, mati, hidup balik, khalidan mukhaldan fiha abadan, kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Jadi seolah-olah hadis tersebut nak tunjuk bahawa macam kekal dalam neraka je, seolah kekal dalam neraka, dia adakah maksudnya mereka itu kafir? Lalu hadis ini pada bab yang kita akan baca kali ini menjelaskan bahawa mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Sulaiman, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim jami'an, Ishaq bin Ibrahim kesemuanya, an Sulaiman, daripada Sulaiman bin Harb, haddathana Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid, Hammad bin Zaid ni satu ulama yang besar. Hammad bin Zaid bin Dirham Abu Ismail, kata al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu taala, Hammad bin Zaid ini, la a'lamu niza'an bainal ulama anna Hammada bin Zaidin min a'immatis salaf.
Kata Imam Madhabi rahimahullah, aku tak tahu ada khilaf di kalangan ulama, ada pertikaian di kalangan ulama bahawa Hammad bin Zaid ini daripada imam-imam salaf. Hammad bin Zaid daripada imam-imam salaf. Wa huwa minal huffaz, dan dia termasuk ulama yang hafiz. Hafiz ni bukan maksudnya hafiz hafal Quran, bukan. Huffaz, huffazul hadith, penghafal hadith. Wa huwa min a'immatil hifzi wal adli, dan dia termasuk imam dalam bab hafazan dan keadilan. Adilnya dia dalam masalah perawi hadis, al-adl. Kan? Kita belajar hadis bahawa perawi itu mesti ada sifat adil, iaitu adil ni tak buat dosa besar, tak buat dosa, tak berterusan buat dosa kecil, dan menjaga maruah dirinya. Maka kat sini kata Imam Ahmad bin Zaid ni termasuk imam yang betul-betul menjaga diri takwa dan wara'nya. Kata Imam Al-Hafiz Al-Mizzi fi tahdhib tahdhib, dia kata min al-a'immah al-kibar fi asrihim, termasuk ulama besar pada waktunya. Kata Abdul Rahman bin Mahdi, kata Abdul Rahman Al-Mahdi bin Al-Mahdi, dikatakan a'immatun nas fi hadha az-zaman arba'ah. Imam Abdul Rahman Al-Mahdi, itu ulama hadis juga. Dia kata imam pada waktu ini ada empat. Dia sebut imam tu bukan imam masjid tu. Imam kita ramahnya imam masjid Taqwa ada, imam masjid Ufran ada. Imam ni maksudnya apa? Imam apa ni? Imam dalam agama ni, orang yang betul-betul pandai dalam agama, pandai semua bidang-bidang agama, semua cabang-cabangnya, itu maksud imam. Ha, kita imam kadang-kadang inna ta'ina je dia hafal. Kuliah ayuhal kafirun saja dia hafal. Nanti imam zaman sekarang. Ini imam. Imam maksud jadi panutan sekalian umat manusia. Dia kata Abdul Rahman Al-Mahdi, dia sebut imam pada waktu dia ada empat. Kalau Imam Malik di Hijaz. Imam Malik di Hijaz. Hijaz ni mana? Makkah, Madinah. Itu Hijaz. Kemudian Hammad bin Zaid di Basrah. Hammad bin Zaid di Basrah. Basrah kat mana? Iraq. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i di Syam. Syam di mana? Palestin, Syria, Lebanon, Jordan, Syam. Kemudian Al-Thawri, Al-Imam Sufyan Al-Thawri di Kufah. Kufah juga di Iran. Ini semua bandar-bandar besar di mana para ulama dahulu pergi menuntut ilmu. Kata Abdul Rahman Al-Mahdi, imam pada waktu dia ada empat ni. Malik Hijaz, Hammad bin Zaid, Auza'i dan Al-Thawri. Okey, seterusnya kata An Ibn Zubair, daripada Ibnu An Abi Zubair. An Abi Zubair. Ini termasuk perawi rijal jamaah. Maksudnya semua ulama hadis, kitab-kitab yang enam tu jadikan dia sebagai perawi. Maksudnya termasuk perawi kitab-kitab yang enam tu. An Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Khazraji. Jabir bin Abdullah ma'ruf sahabi, sahabiyun, sahabat. Anna Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Siapa Tufail Amru Ad-Dawsi ni? Inilah sahabat Nabi SAW yang antara awal-awal masuk Islam. Dan dia masuk Islam ketika Nabi SAW di Mekah lagi. Lepas kita baca dalam bab sini, dia kata Anna Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Al-Tufail bin Amru Ad-Dawsi ini atan Nabiya SAW, jumpa dengan Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah halaka min hisnin hasin wa man'ah. Ya Rasulullah, adakah engkau ini mempunyai pelindung Hasnul Hasin? Adakah engkau mahu tinggal, dia kata, di sebuah binting yang kukuh yang dapat melindungi? Kenapa dia tanya soalan ni? Kenapa dia tanya soalan ni? Ya Rasulullah, kau nak dekat tempat yang dia keselamatan dia bagus? Macam kita tanya Amiruddin, nak duduk dekat tempat yang security dia bagus, pagar dia besar, guard dia banyak. Kalau saya tanya soalan tu sebab apa? Agak-agak.
sebab Amiruddin dalam terancam. Jadi Abu Tufail ni, At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi ni, dia datang daripada Yaman sebenarnya. Dia dari Yaman, dia jumpa Nabi SAW, dia masuk Islam. Kemudian bila dia tahu Nabi SAW dalam keadaan bahaya, dia sebagai orang yang ketua kabilah dia. Jadi kabilah Daus. Kabilah Daus. Siapa lagi kabilah Daus? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antara kabilah Daus yang datang daripada Yaman, daripada selatan, antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini daripada kabilah Daus. Kana sayyidan li kabilati Daus. Dia ni ketua kabilah Daus pada zaman jahiliyah. Dan dia antara pemimpin yang mulia di kalangan Arab jahiliyah. Macam mana Islamnya Ad-Daws ni, Abu At-Tufail ni, kan Rasulullah SAW ala ma yara min qawmihi yubdhiluhu lahmun nasiha wa yidu'uhum ilan najat mimma hum fihi wa ju'ilatil Quraysh hina mana'ahu Allahu minhum yahdharunahu nas wa man qadima ilayhi minal Arab. Nabi SAW ni selalu berdakwah. Mana-mana kabilah yang datang nak pergi haji, Nabi berdakwah. Nabi ambil peluang ketika ramainya orang. Dan bila nak timbul musim haji, ya, maka orang Arab jahiliah kata, hati-hati dengan Muhammad ini. Yuhadzirunahu, yahdharunahu nas, wa man qadima alaihi minal Arab. Wa kana Tufail bin Amru Ad-Dawsi yuhdithu annahu qadima Makkah. Yuhadith annahu qadima Makkata wa Rasulullah SAW biha famasha ilaihi rijalun min Quraysh. Bila Tufail bin Amru Ad-Dawsi ni datang, dan Rasulullah pun nak jumpa dengan Tufail ni, maka orang Quraisy tahu. Bila orang Quraisy tahu, datanglah segerombolan orang Quraisy. Takutlah sebab Tufail ni orang besar. Okey. Macam katakanlah Ustaz Rasul nak pergi dakwah dengan PM, mesti ngelabah semua ahli bidah. Mesti dia marah, eh. Contohlah, "Wa man qadima alaihi min al-Arab." Itu contoh, eh, contoh. Okay. وكان تفل من عمرو الدوس يحدث عنه قريب مكة ورسول الله سلم بها فمشى إليه رجال من قريش وكان تفل رجلا شريفا فقالوا له. Karena Tufail ini orang yang mulia, orang yang bijak dan mulia. Maka mereka berkata kepada Abu Tufail, kata Aba Tufail, innaka qadimta biladana fahadha ar-rajul alladhi bayna adhhurina qad a'dala bina. Abu Tufail, kamu nak datang ke negeri kami, dan laki ini yang dekat depan kita sekarang ni, macam laki Muhammad ini, dia kata qad a'dala lana, dia telah memperlekehkan kita. Farraqa jama'atana, memecah belahkan jamaah kita. Ini yang penting nak tahu ni. Tuduhan biasa, memecah belahkan. Ikut sunnah orang kata pecah belahkan. Apalah nak bawa benda-benda baru ni, kata. Contohnya dia kata, biarlah. Biarlah masyarakat kita yang asal. Biarlah kita buat macam orang kita biasa buat. Kenapa nak betulkan? Dah okey dah, masyarakat dalam satu padu. Macam itulah tuduhan. Sama lah macam ni. Farraqa jama'atana wa imma qawluhu kas-sahara. Dan dia kata ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini macam sihir. Yufarriqu bainal mar'i wa bainal mar'i wa bain abih. Memisah belah, memecah belahkan antara ayah dan anak. Sebab apa? Ya, sebab dia syirik, keluarga yang syirik. Bila ajar tauhid, bertembunglah. Dia boleh sunnah, keluarga dia buat bid'ah, bertembung tak? Bertembung. Ini tauhid. Kalau keluarga tersebut buat syirik, benda yang khurafat, bertembung tak? Bertembung. Itu hukum alam. وَبَيْنَ الرَّجُلُ وَأَخِيهِ, dan memecah belahkan, memisahkan antara lelaki dan saudaranya, seorang itu dan saudaranya, dan seorang itu daripada isterinya. وَإِنَّمَا نَخْشَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا. Sebenarnya kami takut apa akan berlaku pada kamu, apa yang telah berlaku kepada kami. Hai Cik. Sebenarnya dia bukan nak takut sangat, nak pertahankan dia punya ajaran-ajaran yang salah tu. فَلَا تُكَلِّمْهُ, jangan bercakap dengan dia. وَلَا تَسْمَعُ مِنْهُ, وَلَا تَسْمَعْ مِنْهُ, dan jangan dengar daripada dia.
tu jangan bagi ceramah, tarik tauliah, jangan dekat ustaz tu, ustaz tu tak betul, contohnya. Jangan pergi asan taklim, asan taklim ni sekian-sekian, contohnya lah. Walam tasma' minhu qala fa wallah ma zalu bi hatta ajma'tu ala an la asma' minhu shay'an wa la ukallimuhu hatta khashawtu adhunini hina ghadawtu ila almasjid kursafan min an yablughani min qawlihi wa ana la uridu an asma'. Demi Allah, mereka itu sentiasa bersama dengan aku, sentiasa tekan aku supaya tak nak dengar dengan dia, sehinggalah mereka nak aku terpaksa letak kapas kat telinga aku sampai apa? Hina qadatu ila masjid kursfa min an yablughani min qawlihi wa ana la uridu asma. Seolah-olah macam dipaksa-paksa, sama juga seolah-olah nak suruh aku ni masukkan kapas dalam aku punya telinga. Maka dia pun pergilah ke masjid. Faradawtu ila masjid. Masjid mana ni? Masjid haram lah. Tu kata masjid haram dah lama ada dah. Masjid haram dah lama ada, zaman jahiliah dah ada Masjidil Haram. Dalil apa dia? Dalil apa? Dalil bahawa orang jahiliah pun memuliakan Masjidil Haram. Tapi dalam keadaan dia memuliakan, dalam tu dimasukkan benda juga benda syirik. Jadi janganlah dalil kata masjid tu cantik, tapi kalau dalam tu buat syirik, sama juga. Faham tak? Jangan terpedaya dengan rupa masjid. Maka qa'imun faqadawtu ila al-masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah. Nabi sallam sembahyang dekat Kaabah. Dalil bahawa apa juga? Dalil bahawa itu rumah Allah, walaupun ada benda orang buat benda syirik dalam tu, kita boleh sembahyang selagi mana asal dia sebenarnya itu rumah Allah. Faham tak? Kata kalau orang buat benda syirik dalam tu, buat qasidah-qasidah syirik dalam masjid, kita boleh sembahyang tak masjid tu? Boleh. Qala faqumtu qariban minhu. Maka aku pun duduk dengan dia, aku dekat dengan dia. Sebab dia ni orang bijak. Orang bijak, dia tak nak dengar sebelah pihak. Orang bodoh je dengar sebelah pihak. Minta maaf saya sebut. Orang yang bijak, dia takkan dengar tuduhan satu pihak sahaja. Dia akan membaca apa ataupun memahami atau mendengar daripada dua belah pihak. Macam baru-baru ni lah, malam kedua hari lepas, ada orang kata Syekh Al-Albani menghukum kafir Imam Bukhari. Wah. Bagi kata Imam Syekh Al-Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Tak logik Imam Syekh Al-Albani kafirkan Imam Bukhari. Syekh Al-Albani buat mukhtasar Sahih Bukhari, dia buat ringkasan Sahih Bukhari. Dia ta'liq lagi, dalam tu dia puji lagi Imam Bukhari. Dan banyak-banyak kitab Imam Bukhari, Adabul Mufrad. Siapa tahqiq? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Halqi Af'al Al-Ibad, antara yang tahqiqnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lepas tu bila dia kata Abu Asma' kata, nak saya tunjukkan bukti bahawa Syekh Al-Albani ni mengkafirkan Imam Bukhari, saya tunjukkanlah. Dia bukan tunjuk bukti, dia tunjuk buku yang menuduh Syekh Al-Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Telah berkata Al-Albani ni tengok, lihatlah Imam Al-Albani telah mengkafirkan Imam Bukhari. Saya kata ini bukan bukti. Lepas tu saya kata pelik lah ahli bid'ah, tak bijak. Saya tunjuk bukti daripada kitab Syekh Al-Albani rahimahullah yang kata dia mengkafirkan Imam Bukhari. Sampai sekarang diam. Sebab tak ada. Sebab tak akan ada punya. Mustahil. Tak, hampir tak ada. Imam-imam kita mengkafirkan Imam. Ini contohnya. Maksud kita Tufail ni bijak. Kalau ada lah. Kalau saya nak saya baca kisah Tufail ni dekat tempat-tempat depa ni. Bayi sekali jemput, saya pergi masjid mana, Mu'abin Jabal ke mana tu. Masa maju tu bagi saya ceramah. Sebelum start qasidah tu, bayi saya baca dulu kisah ni. Tengah dua belah pihak. Fa'aballahu illa an yasma'uni ba'adu qawlihi. Maka aku pun dapat dengar sebahagian daripada apa yang dia bacakan. Apa yang dia baca? Quran. Dalam salat baca Quran.
Menunjukkan apa? Menunjukkan dalam solat kita kena baca, suara kena keluar. Bukan baca pis-pis-pis-pis itu. Waktu mazhab mazhabul jumhur, kalau solat sirriyah kena bunyi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya kan. Itu kan makhraj yang betul. Semua manhaj pedas. Tuh, semua jadi hak pedas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj, oh salah makhraj. Tidak. Man bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, hak baru jadi pedas. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ha, bismillah. Jadi ha apa? Ha tajam tu. Ha, contoh cerita lah. Jadi kita baca, macam bunyi bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia pun duduk dekat dengan Nabi, dia dengar. Fasami'tu kalaman hasanan. Aku dengar kata yang sangat elok. Qala faqultu fi nafsi wadhkul ummi inni la rajulun labibun sya'irun ma yakhfa alayya al-hasan min al-qabih. Dia kata, apa hal aku ni? Aku ni orang yang bijak, labib. Labib macam benda lub kan, albab. Labib, sya'ir pula tu. Membuat syair. Ma yakhfa alayhi al-hasan min al-qabih. Aku tahu orang tu syair dia buruk ke syair dia sedap. Ha, faham tak? Dan dia kata yang ni, fama yamna'uni an asma' min hadha rajul ma yaqul. Apa yang menghalang aku daripada aku nak dengar betul-betul daripada orang ni? Kalau dia cakap tak betul, aku boleh? Tapi sudah. Sebab dia orang bijak. Fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan qabiltuhu. Kalau apa yang dia bawa yang bagus, aku terimanya. Wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau benda itu buruk, aku tinggalkannya. Fa makathtu hatta ansarafa Rasulullah SAW ila baitihi. Maka dia pun duduk sampai Nabi pun balik ke rumahnya SAW. Fattaba'tuhu hatta idha dakhala baitahu. Maka aku pun ikut dia sampai dia masuk rumahnya. Dakhaltu alaihi. Aku pun ketuk rumah dia. Ya Muhammad, inna qawmaka qawalu li kaza wa kaza lilladhi qalu li. Wahai Muhammad, sesungguhnya kaum kamu telah katakan sekian dan sekian dan sekian. Nampak tak? Tuduhan-tuduhan tu. Thumma aballahu illa an yasma'ni, an yasma'ni, an yasma'anihi, an yusmi'anihi. Fasami'tu qawlan hasanan. Maka Allah Ta'ala enggan untuk menjadikan apa yang kaum Quraisy tu nak. Maksudnya, Quraisy tak nak dia dengar. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia dengar juga. Maka Allah telah menjadikan. Ha, nampak Tufan? Sebab apa? Allah kan? Kita kata orang Quraisy ada beriman kepada Allah. An yusmi'anihi. Maka Allah telah menjadikan, mendengarkan aku apa yang kau, apa yang kau sebutkan. Fasami'tu qawlan hasanan. Maka aku pun telah mendengar kata-kata yang elok daripada engkau, wahai Muhammad. Fa'arid alayya amrak. Sekarang cerita kat aku apa sebenarnya engkau punya perjuangan ni, apa engkau punya urusan ni, apa cerita engkau ni sebenarnya. Apa jadi? Fa'arada alayya al-Islam. Fa'arada alayya al-Islam. Fa'arada alayya al-Islam. Maka dia pun, Nabi pun jelaskan Islam kepada aku. Wa tala alayya al-Quran. Dan dia baca kat kepada aku al-Quran. Fawallah, demi Allah, ma sami'tu qawlan qattu ahsana wala amran a'dal minhu. Aku tak pernah dengar satu perkataan yang sangat cantik dan satu perkara yang sangat adil daripadanya. Maksudnya sangat elok. Wa qala fa aslamtu wa shahidtu shahadatal haqq. Maka aku masuk Islam ketika itu juga. Sekali je masuk Islam, tak? Tak payah pergi kos sampai 4-5 bulan ke 2 semester ke 4 semester ke, tak ada. Sekali tu masuk Islam. Wa kana Islamu Taif fi Makkah ba'da ruju'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min Taif. Nabi Tufail masuk Islam lepas balik dari Taif. Taif kan dahsyat kan? Dahsyat. Kan? Bi da'wat al-Thaqif ila Islami wa rafadahu al-iman. Maka masuklah dia Islam. Betul dia masuk Islam. Lepas tu dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, nak tak aku ni? Dan Nabi SAW, lepas dia masuk Islam, Nabi kata, kau dakwah pada kaum kau. Dia dakwah masuk, satu kaum ni semua masuk Islam. Kaum ni semua masuk Islam. Ad-Daus. Okay, ini penting, maksudnya kita dakwah kepada ketua-ketua kabilah, penting. Lepas tu kata, ya Rasulullah, kita patah balik pada hadis kita. Patah balik pada hadis,
Dia kata, ya Rasulullah, nak tak aku bawakan kau ke tempat yang ada perlindungan dan terselamat daripada orang-orang kejahatan kaum Quraisy. Selamat daripada kejahatan kaum Quraisy. Al-Hasin. Kana lidausin fil jahiliyah. Yang dulu istana tu ataupun kita kata benteng tu, kem, apa tempat tu ada untuk Bani Daus pada zaman jahiliyah. Fa aba dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW enggan. Rasulullah SAW tak nak. Menolak kerana memilih dengan apa yang dijanjikan untuk orang Ansar. Fa aba dhalika Nabi SAW alaihi wasallam lilladhi dhakara Allahu lil Ansar. Maksudnya Nabi SAW enggan untuk ambil, sebab apa? Nabi dah, saya rasa kisah ni berlaku lepas dah perjanjian Aqabah pertama ataupun kedua. Faham tak? Sebab dia kata apa? Dia kata Nabi lebih nak memilih apa yang telah dijanjikan baginya oleh Allah, atau apa yang Allah Ta'ala telah simpankan untuk dia daripada kaum Ansar. Apa cerita ni? Cerita dia kan Nabi SAW kat perjanjian Aqabah pertama dan kedua dengan siapa? Kaum Ansar kan, daripada datang agak perjanjian, mula-mula berapa orang datang? 12 orang ke 13 orang? Tak ingat lah. Sikit je orang datang mula-mula. Lepas tu ada 12 orang. Ataupun kurang, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu tahun yang satu lagi tu datang 84 orang, kalau tak silap saya. Yang ambil diploma berapa orang? Nak periksa minggu depan ni. Berapa orang? Tanya Aqabah. Berapa silah? Tak tahu, tak sampai lagi. Sama ambil diploma lagi. Berapa tak ambil sirah. Maka 80 lebih datang, 80 orang lebih. Lepas tu mereka ni telah berjanji untuk akan sempat setia dan akan bersama dengan Nabi SAW mempertahankan Nabi SAW. Jadi seolah-olah itu persiapan untuk menerima Nabi Muhammad SAW bila nanti Nabi pergi ke Madinah. Lepas tu memanglah berlakunya hijrah lepas tu. Okey. Fa aba dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhakara Allah lil ansar. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW telah berhijrah, maka Nabi pun hijrah ke mana? Ke Madinah. Okey. Falamma hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi pun hijrah ke Madinah. Hajar ilaihi Tufail, maka Tufail pun hijrah. Tufail pun hijrahlah ke Madinah. Ini dalil bahawa hijrah tu wajibun. Hijrah itu wajib ke negeri Islam, hijrah itu wajib. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dah, masa sebelum pembukaan kota Mekah, hijrah ke Madinah tu wajib. Kan? Sampai Nabi SAW, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, suruh hijrah dan marah orang yang tak hijrah. Yang kita baca dalam banyak ayat dalam surah An-Nisa tu, bila malaikat tu datang, kawfa malaikatu zalimi anfusim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kan malaikat bila nak cabut nyawa orang tak nak pergi hijrah tu, kata apa hal kamu ni tak nak pergi hijrah dulu, bukankah bumi ini luas, dan seterusnya ila akhir ayat dalam surah An-Nisa. Maka hijrah tu wajib. Betul, al-hijrah tu wajibun ila yaumil qiyamah, qaimun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu wajib sampai hari kiamat. Bila pembukaan kota Mekah, maka hijrah ke Madinah tak wajib. Jadi yang wajib tinggallah hijrah ke negeri-negeri Islam. Maka salahlah pada orang yang berdalil bahawa Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Ada satu hadis Nabi kata tidak ada hijrah lepas pembukaan kota Mekah. Maka orang silap faham. Orang kata tak ada hijrah, maksudnya tak ada hijrah langsung. Sebenarnya jawapan yang sebenarnya, tidak ada hijrah itu, tidak ada lagi hijrah ke Madinah selepas pembukaan kota Makkah. Sebab Makkah dah jadi negeri Islam. Faham tak? Nabi kata lepas pembukaan kota Makkah, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Makkah. Maka sebagai manusia salah anggap hadis ni. Dia kata tak ada hijrah langsung sampai hari kiamat. Sebab so, kota Mekah dah dibuka. Hadis itu spesifik untuk itu je lah. Ya, betul. Hadis itu spesifik untuk orang Mekah
Maka Nabi kata tak ada lagi, tak perlu lagi lah hijrah ke Madinah sebab Mekah dah jadi negara Islam. Nampak tak? Orang silap faham, banyak salah faham. Sedangkan hijrah qa'imun ila yaumil qiyamah, kekal sampai hari kiamat. Bila ramai yang jahil tentang hukum ni, lepas tu dia nak duduk lagi dalam negara kafir. Sedangkan dia bukan asal negara kafir itu pun. Lainlah kalau dia orang asal negara tersebut, orang Germany masuk Islam, dia nak duduk dalam negara itu, itu cerita lain. Tapi ni orang Islam, pergi belajar sana, dah kerja, tak nak balik, nak duduk negara kafir itu. Dia kena balik. Wajib kena balik. Tak boleh duduk dalam negara kafir. Apatah lagi sekarang ni telah zahir akan sebahagian negara kafir yang menzahirkan permusuhan terhadap negara Islam. Seperti Perancis. Seperti Rusia. Patutnya mufti-mufti keluarkan fatwa pelajar Malaysia jangan pergi Rusia mengaji lah. Bukan tak boleh belajar medik kat Malaysia. Belajar medik boleh. Dr. Hafiz belajar Malaysia kan? Thailand. Lepas tu balik Malaysia kan? Barakallahu fikum. Tapi boleh juga belajar Malaysia kat Malaysia tak? UKM ada kan? Ada yang belajar-belajar Malaysia yang belajar kedoktoran kat Malaysia. Dan negara Rusia menzahirkan permusuhan kepada Islam. Ireland tak nampak permusuhan ni, Rusia. Serang negara Islam, serang anak-anak Rusia semua. Kemudian kita biarkan anak kita pergi sana, bagi duit banyak-banyak kat negara Rusia lagi apa semua. Kita kat negara-negara Islam yang lain. Negara-negara kafir yang lain. La tanqati' al-hijrah hatta tanqati' at-taubah. Nabi SAW sebut. Tidak akan terputusnya hijrah selagi mana tidak terputusnya taubat. Wa la tanqati'u at-taubah hatta, dan tidak akan terhapusnya taubat itu, terhentinya taubat hatta tatlu' asy-syams min magharibiha. Sehingga matahari terbit daripada barat. So wajib. Pada Tufail bin Amr ad-Dawsi ini dia faham. Itu dia pun hijrahlah ke Madinah. Kita mendengar biasa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebenarnya amalan itu berdasarkan niatnya. Dan setiap orang akan dapat pahalanya berdasarkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah untuk dunia yang dikehendaki, imra'atin yang kihwa, atau wanita yang dia nak dikahwini, fahijratuhi ilama hajrah ilaih, maka hijrahnya Allah kepada apa yang dia nakkan. Maka wajib hijrah. Lalu kata ilaihi at-Tufail bin Amr wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi, dan telah berhijrah bersamanya seorang lelaki bersama dia, seorang lelaki daripada kaum dia, tak tahu nama. Fashtaul Madinah, kunan Madinah pula terkena wabak penyakit. Masa tu Madinah ni memang terkenal sebagai tempat yang berpenyakit. Satu nama Madinah, nama-nama dia apa? Yathrib. La tathbilan al-yawm. La tathrib. Yathrib maksudnya demam-demam, sakit-sakit. Okey? Lalu Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma anqul hamaha hamaha ila al-juhfah. Ya Allah, pindahkanlah demam-demam Madinah ni ke Juhfah. Masya Allah. Pindahkanlah wabak-wabak demam-demam daripada Madinah ni, pindahkan ke Juhfah. Juhfah sekarang ada tak? Ada tempat Juhfah orang pergi, orang daripada Iraq. Orang daripada Mesir. Orang daripada Mesir, tempat nak lalu untuk dia ihram, miqat dia di Juhfah. Sekarang, dia kalau ketebang datang daripada Mesir, lalu Juhfah, sampai ke Jeddah, dia kena niat miqat dekat Juhfah tu. Okey. Kemudian apa jadi? Falamma bi qarin fajtaul Madinah famarida fajazi'a, maka laki ni sakit. Fajazi'a, maka dia tak tahan. Fajazi'a, dia sakit, kemudian dalam keadaan dia tak tahan. Fajazi'a, apa jadi kat dia? Fa akhadha masyaqisa lahu
Maka dia pun ambil lembing, anak lembing tu, lembing punya depan tu. Ha? Dia sudah apa? Yang gunting. Yang gunting. Cuma kurang, kurang tepat. Arrowhead. Arrowhead. Spearhead ataupun arrowhead. Masyakis. Bukan gunting eh. Betul kan terjemahan tu? Masuk pelik. Duduk depan dia sikit tengkuk kan? Malang kanan kan? Maka dia pun ambil anak lembing tu. Faqata'a biha barajimahum. Maka dia pun potong dia punya barajim. Bahasa Arab ni finger joints, hand. Ini lah barajim. Tapi kata barjam ni, barajim ni sini sebenarnya. Boleh kita kata sini juga kot. Boleh-boleh mati sini kan? Boleh mati. Ya. Doktor sahkan. Sini. Maka dia ambil fa'akhadha barajimah. Fa'qata'a barajim. So apa dia bunuh diri lah ni? Okey? Sebab tu para ulama kata bila pada bahagian putung tangan ni, maka dia kata hukum, hukum sebab sama dengan hukum musabab dia. Macam mana sebut? Maka kalau katakanlah dia dengan potongan itu menyebabkan darah keluar, darah tu akan menyebabkan kematian. Jadi potong tu dianggap sebagai hukum membunuh. Walaupun kita katakanlah dia potong sikit je, tapi sebabkan dia penyebab kepada kematian, dalam Islam, dari segi kaedah fiqah pun, dia juga dianggap sebagai apa, orang yang membunuh, membunuh dirinya. Itu kaedah dia. Al-Qaedah al-mutasabib kal-mubashir. Al-mutasabib kal-mubashir. Penyebab seumpama orang yang membuatnya. Penyebab adalah seumpama orang yang melakukannya. Contohnya, tampar orang tu kuat, pam, sampai mati. Jadi tamparan tu penyebab kena kematiannya. Walaupun asalnya tampar tu bukan benda yang boleh membunuh orang. Betul tak? Tapi dia juga sama sebagai hukum kal-mubashir. Hatta mat, maka sampailah dia, dia mati. Faru'ahu Tufail bin Amru fi manami. Maka Tufail bin Amru pun nampaklah dia dalam mimpi dia. Kemungkinan sebab dia ni sayang sangat kat orang ni kot. Kita ni biasanya akan mimpi orang yang kita sayang. Betul tak? Ataupun terlampau bermain dalam fikiran kita. Seorang ni, dia bukan orang jahat. Dia pergi hijrah dengan Nabi, dengan Tufail. Maksudnya dia bukan nak pergi pergi konsert ke pergi mana ke tak. Dia hijrah daripada tempat dia tu, Daus ni, Yaman tu jauh tu. Nak pergi ke Madinah sana. Semata-mata nak menjaga agamanya. Tapi dia tak tahan sangat, dia bunuh diri. Itu penyebab agak-agaknya, kata Syekh. Muhammad Abdul Halimah kata, mungkin dia terlalu fikirkan masalah tu. Dia terlalu bersedih dengan kematian orang tu tadi dengan cara yang tak elok bunuh diri. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dia, lelaki tersebut dalam mimpinya, sebagai penenang kepada jiwa dia. Betul tak? Kadang-kadang ni kita, kita sayang orang tersebut, dia meninggal dalam keadaan dahsyat dan kanser yang teruk. Dahsyat dan dia meninggal. Kalau kita mimpi, dia dalam keadaan baik, dia cakap kita. Memang kita tak boleh jadikan mimpi tu sebagai absolute punya dalil. Okey, mak kita dah syurga dah, confirm. Mimpi dia okey je. Tak, tak boleh jadi satu bentuk confirmation. Tetapi, boleh jadi apa? Sebagai kita punya yang melegakan jiwa kita. Sebab tu kata Syekh, ma yattali'u 'ala Allah 'alaihi liyatma'inna bih, supaya dia menjadi tenang dengan perkara tersebut. Apa yang jadi tenang ni? Apa yang menjadi dia tenang? Sebab dia nampak dalam mimpinya, fi manami fara'ahu, maka dia nampaknya wahya'atu hasanah, rupanya sangat elok. Nampak tak? Wahya'atuhu hasanatun. Dia dalam keadaan yang sangat elok. Jadi bila nampak dia elok, Allah legalah rasanya.
walaupun dia bunuh diri tapi dia nampak rupa elok dalam keadaan dia mati. Apa jadi? Mughattapi mughattiyan yadaihi, tapi kedua tangannya terbalut, terbungkus. Betul tak terjemahan dia? Tertutuplah tangan, mughattiyan yadaihi. Kenapa? Faqala lahu ma sana'a bik, apa yang jadi pada engkau ni? Ma sana'a bika rabbuk, apa Tuhan kamu telah lakukan kepada aku? Faqala ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mengampunkan aku kerana hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mali araka mughattiyan yadayk, tapi apa hal engkau punya tangan ini terbungkus? Faqala qila li lan nusliha minka ma afsadta. Ha, telah dikatakan kepadaku bahawa kami tidak akan elokkan daripada engkau apa yang kau telah rosakkannya. Ha, maksudnya apa? Maksudnya disebabkan tangan engkau tu buat kerosakan, maka tangan kami tak jadikan elok. Faham tak? Sebab tangan tu yang buat jahat. Qilali, dikatakan kepadanya, mungkin malaikat, mungkin apa, qilali, dikatakan kepadaku, kata orang yang meninggal, lan nusliha minka, kami takkan elokkan minka ma afsadta, apa yang kau telah rosakkan, apa yang kau telah gunakan tangan kamu untuk kerosakan itu, kami takkan elokkan. Maksudnya apa? Itu walaupun rupanya elok, di tangan dia diazab dalam alam barzakh. Tangannya diazab dalam alam barzakh. Ya. Sedangkan sebelum tu, dia kata apa? Ghafara li bihijrati. Allah Ta'ala telah mengampunkan aku kerana hijrah aku. Ini dalil apa dia? Dalil bahawa hijrah tu amalan yang sangat besar. Walaupun orang tu bunuh diri, tapi sebelum tu dia berhijrah, amalan hijrah dia yang hebat tu akan masuk dalam syurga. Kalau kita baca kisah ni, dia bagi satu kita gambaran bahawa kita tak boleh nak tetapkan orang tu ahli neraka, tak ahli neraka, tak? Lepas tu bila, lepas tu kita faham, kita tengok orang, kata orang tu ada satu dosa. Ya, kesalahan tu kita tegur kesalahan dia, betul tak? Katakanlah dia ni minum arak. Kau ni teruklah minum arak. Dosa minum arak ni antara sebab neraka, boleh kena hukum hudud, boleh kena sebat apa semua. Tapi nak jazamkan dia neraka, kita tak tahu. Kemungkinan dia ada amalan dia yang banyak yang lain yang kita tak tahu, yang Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita. Lepas tu kita sebagai sikap kita seorang Muslim, kita hanya tegur kesalahan dia yang dia lakukan. Itu je cukup. Kita bukan hukum ke atas dia. Sedangkan bunuh diri, bunuh diri itu besar tu. Ha. Dalam hadis ada ancaman khas bunuh diri. Kat sini bawa kita kepada, kita bawa kita kepada satu kefahaman bahawa janganlah kita rasa kita ni ahli syurga confirm tentang jadi salafi, tentang sunnah, tentang ngaji dan taklim, tentang pergi gelar diploma, tentang pergi sana sini, tentang baik dengan ulama, tentang baik dengan ustaz sunnah apa semua confirm. Tak semestinya. Dan dia tu boleh masuk, orang tu boleh masuk syurga kerana ini bawa juga kita kepada satu isu lagi. Bila orang tanya macam mana ustaz dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi yang telah takwil sifat dalam kitab akidah kan, macam Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kan cenderung kepada Asy'ariyah dalam masalah sifat, bab sifat Allah Ta'ala, takwil. Kita kata itu kesalahan daripada mereka, imam kita. Tapi semoga kebaikan yang banyak pada umat yang kita sentiasa baca kitab dia tiap-tiap hari ni. Hampir setiap hari masjid-masjid dalam Malaysia ni baca kitab Riyadhus Salihin, tahu tak? Al-Adhkar, Syarah Sahih Muslim. Orang baca Sahih Bukhari, tak boleh baca Sahih Bukhari, nak faham lain kena melalui Fathul Bari, Ibn Hajar. Hampir tak boleh nak baca Fathul Bari tu, Sahih Bukhari, nak faham lain kena buka Fathul Bari. Jadi kesalahannya semoga Allah Ta'ala cover dia kesilapan tu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu jawapan para masyayikh kita. Jawapan Syekh Saleh Fauzan, jawapan Syekh Albani rahimahullah, jawapan Syekh bin Bas rahimahullah, jawapan Lajnah Daimah, fatwa Arab Saudi. Macam ni fatwanya.
Bukan seperti tuduhan mereka kita mengkafirkan imam-imam kita. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Itu juga kita dengan sahabat-sahabat kita yang lain yang berada di sebelah sana. Kita ingkar tak ada bid'ah. Tapi bukan kita najzim alaihim al-nar. Kita tidak membenar, kita tidak menjazamkan ke atas dia yang mereka itu ahli neraka. Lalu kita pun interaksi kita kepada mereka bukan cara yang sepatutnya. Tapi kata Syekh kata yufidu ghafara li bi hijrati. Faedah daripada kenyataan ini, daripada frasa itu mengatakan bahawa al-hijrah ila Allah wa rasulihi min ajalil qurubat. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya termasuk sebesar-besar amalan. Kata wa man yuhajir fi sabilillah. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan dapati ketenangan dan juga keluasan dari segi rezeki. Ya betul tak? Bila orang nak hijrah ni bukan senang. Apa nak kerja kat sana nanti? Apa nak buat? Kita sekarang dah senang. Rumah ada ke tak ada rumah? Macam mana masih makan dan macam mana pula penerimaan orang? Macam orang daripada Kemboja hijrah ke Malaysia, orang daripada Indonesia hijrah ke Malaysia yang kadang-kadang susah, orang daripada Burma dan seterusnya. Tapi siapa nak pergi ke negara Islam, Allah Ta'ala kata wayajid fil ardi muragaman kathiran wasa'ah. Allah Ta'ala akan bagi dia satu ketenangan pada jiwanya dan wasa'ah dan juga keluasan. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Siapa yang keluar daripada rumahnya nak berhijrah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, thumma yudrikul maut. Ini dia. Ini cerita dia. Kemudian dia mati. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahala dia tulis bagi dia. Walaupun tak selesai lagi dia punya hijrah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim. Patutlah ada tiga golongan yang dia buat satu amalan tu walaupun tak sempat habis berterusan dapat pahala dia. Siapa dia? Orang pergi jihad fi sabilillah. Orang pergi jihad, dia matilah jihad dia. Masa berjalan tu, lepas dia mati tu, pahala jihad tu masih lagi berjalan. Orang yang mati pergi umrah, pahala umrah tu jalan. Kita ni, satu amalan, setengah amalan, dia dapat pahala masa tengah buat. Faham tak? Macam Quran. Kita berhenti baca Quran, tak adalah pahala baca Quran lagi, betul tak? Tapi pahala jihad fisabilillah, termasuk jihad adalah menjadi menjaga sempadan. Panggil Rab Murabit. Al-Murabit. Murabit maksudnya apa? Dijaga sepadan. Orang yang hijrah, orang jihad, hijrah dan orang yang umrah, mu'tamir. Tiga ni kalau meninggal, pahala tu masih lagi berjalan, pahala amalan walaupun dah meninggal. Itu kalau orang jaga, sebab tu kata siapa yang menjaga ribat, dia panggil ribat. Siapa yang jadi ribat satu malam, satu hari, satu malam, dia tulis pahalanya sampai hari kiamat. Nabi SAW kata, apa yang kamu telah lakukan, seorang sahabat kata, aku malam tadi aku telah ribat sehari semalam, ribat. Maksudnya, jadi jaga satu hari semalam, jaga sepadan Islam sehari semalam sahaja. Lepas dia balik tu, macam dia tengah ribat lagi pahala tu. Lepas tu askar banyak pahala sebenarnya kalau niat kena Allah Ta'ala. Dia kata Syekh bin Samin, siapa yang jadi askar jaga sepadan, kalau semata-mata nak jaga negara dia je, maka tak ada dapat ganjaran pahala. Siapa nak dapat allowance outstation, lagi teruk, lagi tak ada benda lah. Tapi siapa datang jaga sepadan, dia kata aku nak jaga negeri aku daripada diserang musuh agar Islam ni terjaga dalam negeri aku, maka setiap hari yang dia jaga walaupun dia balik bercuti, tertulis juga pahala macam dia pergi jaga sepadan. Termasuklah ayat ni faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hadis tadi saya sebut tadi tu, hadis dari Abu Daud, wa kana Allahu ghafurur rahima. Waktu dalam kisah Islam ada berapa orang sahabat yang mati on the way pergi hijrah. Ada Dhamrah bin Jundub, Khalid bin Hizam, ini semua yang mati on the way pergi hijrah. Okey. Yang seterusnya mughattiyan yadayhi tadi kan, dia pun berbalut tangannya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ni biasanya dia akan azab orang berdasarkan anggota mana yang buat salah. Berdasarkan anggota mana yang dia buat salah.
Macam kes ni apa dia? Dia pergi bunuh diri. Satu tangan salah dia sebab satu memotong. Satu lagi yang dipotong. Maksudnya digunakan dua-dua tangan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Memang biasanya kaedahnya para ulama sebut Allah Ta'ala akan azab terus kepada bahagian yang mana benda tersebut melakukan kesalahan tadi. Contoh, orang yang jadi dua lisan di muka bumi. Yang Nabi kata, man kana dha lisanaini fid dunya ja'alallahu lisanaini min nar yaumil qiyamah. Siapa ada dua lisan kat muka bumi ni, dua lidah kat muka bumi, Allah Ta'ala jadikan kat akhirat dia ada dua lidah daripada api neraka. Maksudnya, siapa ada yang ada dua lidah di muka bumi, di bumi ini, maka Allah Ta'ala akan jadikan dua lidah di neraka. Maksudnya macam ular macam tu. Bukan kat bumi ada dua lidah. Mana ada manusia dua lidah? Di akhirat tu cerita lain. Ini di muka bumi. Maksudnya dia ni pergi cakap dekat orang ni, cakap lain. Yang ini dia cakap benda lain. Mengadu domba, bermuka-muka. Biasanya orang politician macam ni. Biasanya orang politician. Bukan semua lah, kita biasanya. Dia jumpa orang-orang yang liberal. Ya, kita negara kita ni, kita mengiktiraf semua jenis aliran pemikiran. Kita mengiktiraf perbincangan yang bijak apa semua. Jumpa orang agama, ustaz yang macam janggut tebal-tebal, muka macam garang-garang ni. Dia kata, ya betul, kita tegakkan Islam. Kita kena hapuskan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng ini. Kita kerajaan dalam rangka untuk menghalang pemikiran. Nampak tak? Ini dia, lisanan. Man kana dha lisanaini fid dunya, ja'alallahu lahu lisanaini minan nar yawmul qiyamah. Okey? Dia pun ustaz sunnah, ya ustaz, kita kena lawan bila apa semua. Ya, ini yang sebenarnya ustaz, ini yang sebenarnya. Jumpa yang bid'ah juga. Apa bid'ah hasanah, boleh je. Apa salahnya? Tak menggalakkan orang ramai pergi. Daripada dia pergi mak rempit, baik kita pergi dengar qasidah-qasidah ni. Nampak? Lisanaini fi dunya. Dua lisan. Betul juga dengan orang yang sebelum kita dah jumpa. Orang yang dia gulul kan? Ingat tak? Bab sebelum ni? Dia gulul. Gulul tu apa dia? Curi harta dalam masa perang. Kan dia kata, wahuwa finnar ala burdatin ghallaha. Aku nampak dia dalam neraka tengah pakai burdah yang dicuri tu. Maksudnya anggota badan yang mencuri burdah tu, dia yang akan diazab dengan anggota yang sama juga. Dia juga orang yang makan harta anak yatim. Innalladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman fa innama ya'kuluna bi butunihim innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dalam surah An-Nisa, sunnya orang yang makan harta anak yatim akhirat kelak dia akan makan api. Maksudnya anggota yang sama juga yang makan tu. Betul tak dengan hadis yang sebelum ni, bunuh diri dengan pisau, maka dia akan cucuk pisau juga. Itu kita kata, barakallahu fikum, biasanya kaedahnya para ulama kita sebut, Allah Ta'ala akan azab, biasanya apa yang anggota tu buat, directly. Kalau kita baca kitab Kabair, Imam Zahabi rahimahullah Ta'ala banyak. Orang umpat, akan tarik mulut dia kan, orang yang bohong apa, mumpat sini. Dengan tarik mulut dia ni sampai terkoyak mulut dia, sampai bertembung kat sini. Tarik ni sampai bertembung kat sini. Okey. Yang pezina pula yang tak dibuat dah akan digantung dalam neraka dan seterusnya. Kalau kita tengok bab ni juga, ada satu poin yang penting. Kan dia kata lan nusliha ma afsadta, kami tidak akan memperbaiki apa yang ma afsadta, apa yang kau telah rosakkan. Kata asy-syekh, dia kata termasuklah orang isap rokok. Kan dia telah rosakkan jiwa dia dengan isap rokok. Entah-entah akhirat kelak kalau dia elok sekalipun, tiba-tiba kat bahagian tengkuk tu agaknya berlubang, agaknya tertutup sebab dia telah rosakkan jantungnya dan juga tengkuknya dan mulutnya dengan rokok. Betul tak?
ataupun dia rosakkan anggota badannya dengan benda yang dosa. Contohnya. Wallahu alam bisawab. Itu al-uqubat syariah. Tapi kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, dengar kata Ibn Qayyim. Dia kata al-uqubat syariah. Contohnya lain, contoh juga seperti mencuri, hukumnya potong tangan. Itu hukuman syariah. As-sariku wa as-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Okey. Itu contoh. Kata Ibn Qayyim al-uqubat syariah idza afalat ja'a al-uqubat ar-rububiyyah. Tapi dia kata dengan ini elok. Hukuman syariah kalau terlepas daripada orang, dia sangka dia terlepas mencuri, terlepas hukum kenangan, maka dia sangka dia terlepas daripada balasan daripada Allah Ta'ala. Kata Ibn Qayyim, tidak. Sebenarnya orang yang terlepas daripada hukum syariat, kerana ialah mungkin dia pandai, dia ada lawyer yang pandai ataupun hakim tak pandai, dua-dua lah, antara lawyer yang pandai ataupun hakim yang tak pandai, atau bukti tak cukup dari segi teknikal. Kan banyak tak orang lepas macam ni, teknikal tak apa. Allah Ta'ala kata Ibn Qayyim, sungguhnya dia sedang menunggu asyadul uqubat wahuwa uqubatul ar-rububiyyah. Dia sedang menunggu balasan yang lebih buruk, iaitu balasan ar-rububiyyah, maksudnya dapat balasan daripada Allah Ta'ala terus. Lepas tu kata Syekh, kata jangan sangka orang buat maksiat terlepas daripada hukuman dunia ini dia akan selamat selama-lamanya. Tidak. Sesungguhnya dia sedang mendedahkan dirinya kepada hukuman yang lebih dahsyat, iaitu hukuman daripada rububiyyah Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala ke atas hambanya. Lagi teruk. Lepas tu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum faham benda ni. Lepas tu mereka bila buat salah, kata, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Seperti kes seorang wanita yang berzina, seorang lelaki yang berzina dan seterusnya. Lepas tu Nabi berkata, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunkanlah dia dan juga untuk kedua tangannya. Ya Allah, ampunkanlah dia dan ampunkanlah untuk kedua tangannya. Pada doa Nabi ni ada banyak pengajaran. Pengajaran yang pertama, dalil bahawa lelaki itu Muslim. Nampak tak? Macam mana tahu lelaki itu Muslim? Pertama, rupa dia elok. Seolah tak nak tak elokkan rupa orang yang kafir. Hatta ahli bid'ah pun Allah Ta'ala tak elokkan. Seperti kata Ibn Abbas, Allah Ta'ala kata dalam Quran kan, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat kelak, Allah Ta'ala akan hitamkan wajah sebagian manusia dan akan memutihkan wajah sebagian manusia. Kata Ibn Abbas, wajah yang putih tu wajah orang yang ahli sunnah, wajah yang hitam tu wajah ahli bid'ah. Kata siapa ni? Ibn Abbas. Kata siapa? Ibn Abbas. Bukan Ustaz Rasul, bukan Dr. Mazhar. Sekarang ni diorang cakap nanti Dr. Mazhar, Ustaz Rasul. Dr. Mazhar, Ustaz Rasul, Ustaz Batubari. Okey, itu cerita lain lah. Bukan, itu hari Nabi Ibn Abbas. Sebab kita takut nak buat bid'ah. Jadi bayangkan kalau ahli bid'ah sekalipun macam tu balasan hari akhirat, maka pula orang kafir. Jadi bila sahabat tadi mimpi dan Nabi SAW tak kata apa-apa, seolah-olah endorse kepada mimpi tersebut. Ini yang poin yang kedua. Iaitu seorang itu mimpi, dia takkan dapat benda itu secara pasti. Tak boleh confirmkan melainkan dengan wahyu nas. Jadi bila dia mimpi, kemudian telah dikonfirmkan oleh Nabi SAW, barulah martabat mimpi itu telah naik. Jadi martabat? Martabat apa? Wahyu. Martabat yang level yang confirm, benar. Sebab Nabi tak kata, mana ada kau punya mimpi tu tipu je. Allah Ta'ala bagi wahyu kat aku, teruk dia dalam neraka. Ha, tak ada. Nabi diam. Bahkan Nabi hanya doakan untuk tangan. Allahumma waliyadaihi faghfir. Waliyadaihi faghfir. Jadi poin yang paling besar sekali dalam masalah ni adalah lelaki itu ialah lelaki Muslim. Walaupun dia bunuh diri. Satu sebab apa? Pertama sebab dia rupa dia elok. Yang kedua, Nabi doakan dia. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, makana lin nabiyyin wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikin.
tak boleh bagi orang beriman dan tak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman untuk minta ampun kepada orang yang musyrik. Betul tak? Jadi kalau orang ni mati dalam keadaan yang kafir, Nabi boleh doakan dia tak? Tak boleh, tak boleh doakan keampunan untuk orang kafir. Jadi hadis ni bab yang sangat jelas, oh Nabi doakan dia keampunan. Mohon keampunan untuk dia dari bahawa dia lelaki ni lelaki yang muslim. Hadis ni juga menolak atau menyanggah pemikiran apa? Akidah apa? Khawarij. Golongan khawarij yang mengatakan siapa yang buat dosa hukumnya kafir. Dia juga menolak golongan Mu'tazilah yang menolak adanya syafaat. Yang menolak adanya syafaat. Menolak adanya bantuan. Sebab apa? Bagi orang Mu'tazilah juga, walaupun di dunia dia tak hukum orang tu kafir, tapi dia kata bila mati kekal dalam neraka, dia kata. Sama juga macam orang kafir. Faham? Dan juga menolak pula satu lagi golongan. Apa dia? Ha? Ha? Apa dia? Ibn Tahrir lah. Ibn Tahrir lah. Mu'tazilah lah. Lagi? Satu lagi golongan hadis ni. Pluralisme. Itu obvious lah sebab dia Muslim. Okey. Mana? Menolak membantah golongan Murji'ah. Yang mengatakan buat jahat ni tak ada kesan kepada iman. Nampak tak ada buat jahat, ada kesan tak? Ha? Tangan dia? Ya azab. Kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata, fihi hujjatun liqa'idatin azimatin li ahli sunnah. Padanya ada hujjah untuk kaedah yang besar, yang agung pada ahli sunnah, iaitu anna man qatala nafsahu aw irtakaba ma'siyah wa ghayraha wa mata min ghairi taubatin falaysa bikafir. Maka orang yang buat dosa, yang membunuh jiwa yang bunuh diri dia sendiri atau melakukan maksiat, wa mata ala dhalik min ghairi taubah, dan tanpa bertaubat mati sebut, falaysa bikafir, tak kafir. Wala yaqta' lahu bin nar, tak boleh confirmkan dia di neraka. Apa dua? Pertama, dia bukan kafir. Yang kedua, tak boleh confirmkan dia ahli neraka. Bal huwa fi hukmil masyiah, bahkan dia terletak di bawah hukum kehendak Allah. Dan telah jelaskan masalah tu sebelumnya, itu masyiah kehendak Allah. Orang nak azab dia boleh, orang nak ampunkan dia pun boleh. Kecuali satu benda je. Kecuali kalau istahallaha. Kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan bunuh diri tadi. Baru dah dia jadi kafir. Faham tak? Besar-besar ni, siapa buat macam mana pun, selagi mana dia tak menghalalkan, maka hukumnya masih lagi hukum dosa besar. Bila dia halalkan saja perbuatan tadi, maka hukumnya hukum murtad. Faham tak? Ini ijma'. Ijma' daripada Ibn Abdul Bar, dinukil daripada Ibn Abdul Bar, daripada Al-Imam Al-Baghawi Al-Syafi'i, daripada Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata, alladhi alaihi a'immatul madhahib, yang telah dipegang oleh imam-imam mazhab semua, dan ma'a jami'i sahabah wa tabi'in, anna man irtakaba al-kabirah laysa bikafir, maksudnya bukan kafir, illa man istahallaha, siapa yang menghalalkannya. Maksudnya menghalalkan perbuatan dosa tadi. Wallahu ta'ala alam. Besar tu poin ni. Maka dia sampai lah pada poin hadis tu, iaitu Nabi doakan lelaki tersebut, dalil bahawa orang yang mati membunuh diri tidak dihukum sebagai kafir. Jadi hadis yang kita faham sebelum ni, apa dia? Yang siapa bunuh diri kekal kan? Kekal tu bukanlah kekal macam kekalnya orang kafir. Faham tak? Yang hadis sebelum ni kita baca, siapa bunuh diri dengan pisau dan kapur cucuk perut dia sampai kekal dalam api neraka. Yes, hadis sebut kekal, tapi tak kekal macam orang kafir punya kekal sampai bila-bila. Wallahu ta'ala alam. Fawaid al-hadith. Apakah faedah kesimpulan daripada hadis ni? Ada 7 kesimpulan. Pertama,
Man mata min usatil muslimin walam yatub fahuwa ilallah. Siapa yang mati di kalangan orang yang melakukan maksiat, di kalangan orang Islam, orang Islam yang melakukan maksiat kemudian mati tanpa bertaubat, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azabkan dia, boleh. Maka kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia pun, boleh. Dan itu adalah ijma' di kalangan para ulama. Ijma' maksudnya ijma' tak boleh lawan lagi dah. Yang kedua, pengampunan bagi orang Islam yang melakukan maksiat. Pengampunan bagi orang Islam yang melakukan maksiat selepas kematiannya adalah pengampunan yang hakiki. Adalah pengampunan yang hakiki. Maksudnya apa? Maksudnya mesti berlaku. Apabila dia mendapati sebab-sebab pengampunannya. Antara sebab pengampunannya adalah mendoakan keampunan dan juga rahmat bagi orang mati tadi. Faham tak? Maksudnya kita ni, kalau orang tu dia mati meninggalkan amal dosa, kita doakan, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah. Boleh tak Allah tak ampunkan dia? Mata hakikah, hakikatnya dia akan berlaku. Sebab tu lah Allah tak suruh kita banyak doakan untuk orang yang mati. Ini menjawab juga kepada golongan ahli bid'ah yang menuduh ahli sunnah ni tak doa pada orang mati. Faham tak? Isu dia sekarang, mutahakikah, pasti akan berlaku. Kata Nabi suruh doa, sallallahu al-maghfirah, mintakan pengampunan untuk dia, wasallahu al-sabat. Kalau benda tu tak pasti berlaku, buat apa Nabi suruh buat? Maksudnya benda tu pasti berlaku. Dan kalau Allah makbulkan, pasti akan diampunkan. Yang ketiga pula, tanawu'il uqubat, tanawu'il uqubatillahi ta'ala al-usat minha antakunal al-uqubat ala adul mubashir. Maksudnya perbagainya azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada azab yang terkena keseluruhan badannya sendiri, ada azab yang terkena pada bahagian yang tertentu sahaja. Yang keempat, takhsisul adun bidu'a'illah, mengkhususkan doa untuk anggota badan yang tertentu. Bolehlah. Ya Allah selamatkanlah kaki daripada neraka, ya Allah. Orang tu pergi ke tempat maksiat, ya Allah selamatkanlah, ampunkanlah kaki yang telah pergi ke neraka, disko-disko ni, ya Allah. Boleh tak? Boleh. Sifat penyayang dan kasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Orang tu bunuh diri, Nabi tak kata padan muka, itulah bunuh diri lagi. Tak kata macam tu. Kan dah kena azab, tak ada. Ada Nabi kata macam tu tak? Tak, Nabi kata ampunkanlah dia, ya Allah. Syafaqatuhu Nabi SAW. Yang keenam, galakkan bagi orang Muslim untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang mati. Galakkan kepada orang Muslim untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk si mati. Apa dia dalam masalah ni? Doa. Yang terakhir, perkara yang paling agung, yang paling besar, yang betul-betul orang yang mati ini perlukan. Apa dia? Pengampunan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dia tak perlukan lain lah. Duit tak nak lagi dah. Yang betul-betul dia nak, itulah dia last sekali. Pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.